Hai, selamat ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Skuad projek FAM MSN terus beraksi di Liga Perdana. Tiada keperluan untuk menarik keluar penyertaan skuad projek FAM MSN yang sedang beraksi dalam saingan Liga Perdana musim ini. Pandangan ini diberikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan Pembangunan FAM, Datuk S. Siva Sundram Sundaram, bagi memberikan jawapan kepada kedesakan bekas pengarah Akademi Muktadari AMD Lim Tiong Kim agar menarik keluar penyertaan skuad muda ini dari saingan Liga Perdana. Itu hanyalah pandangan seorang individu. Saya berpendapat skuad projek FAM MSN ini perlu diteruskan kerana ia lebih baik mereka beraksi di peringkat lebih tertinggi. Kita tidak harus melihat kepada keputusan perlawanan semata-mata, menurut kata laporan. Sebelum ini, Tiong Kim gesa agar FAM menarik keluar penyertaan skuad projek FAM dan MSN ini bagi mengalahkan keyakinan pemain merundum. Ekoran masih belum meraih sebarang kemenangan setakat ini. Menurut Tiong Kim, kekalahan yang dialami mungkin akan menjejaskan mentaliti pemain sekaligus memberi kesan terhadap pengembangan pemain skuad tersebut. Pasukan yang dikendalikan oleh Yusri Cik Lah itu gagal meraih sebarang mata dan menduduki tangga tercorot dalam carta Liga Perdana. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.